eyes, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake, cause I don't fucking care. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Rizal BLJR. Oke, kali ini saya akan cek sound sebuah rakitan atau power amplifier, sebuah rakitan yang trafonya saya menggunakan 10 ampere dan tegangan keluaran yang saya pakai itu 45, tapi saya menggunakan 40, tapi keluaran maksimal itu 55. Oke, kita langsung aja ke power rakitan. Oke, jangan lupa sebelum nonton video ini, jangan lupa like and subscribe di bawah sini, dan jangan lupa hidupkan lonceng notifikasinya biar kalian dapat mengetahui video-video terbaru dari saya. Oke, kita langsung aja ke power rakitan yang menggunakan tentunya trafo merek andalan Jawa Timur atau merek Sai yang terbaru yang pernah saya bikin videonya. Oke, kita langsung aja ke TKP. Oke, kita langsung aja. Ini powernya, trafonya 10 ampere dan saya hanya menggunakan aksesoris yang namanya prosesor. Oke, prosesor merek Speeder. Oke, cuman saya memakai sebelahnya aja karena ini satu power yang dalamnya ini memang stereo, cuman saya jadikan BTL dengan mesin menggunakan ini. Itu ada tulisannya SMC. Oke. Cuman saya belah dua menjadi stereo, tapi saya biar panasnya merata, jadi saya belah dua taruh sini dan satunya sebelah sini. Dan ini dijadikan BTL sama saya. Oke. Supaya kita tahu hasilnya gimana suaranya, ini rakitannya lumayan rapi sih. Tuh. Ini aja, coba kita cek volume. Coba saya pindah aksesorisnya biar kalian mengetahui isi daripada power amplifier yang menggunakan trafo Sai. Oke, kita langsung aja geser. Nah, ini isinya lumayan rapi dan power akhir saya menggunakan TR Toshiba dengan 8 set. Sebelah juga 8 set nih. Dan mesin pun sudah, mesinnya sudah saya modif dengan karakter sublow. Oke, dengan karakter, maaf, middle low, karakternya middle low. Nih, coba kita dari belakang biar kalian tahu bahwa mereknya Sai itu loh. Gak kelihatan. Belakang. Box menggunakan bell M2 ini. Boxnya menggunakan bell M270 yang model baru
dengan soket AC yang dilengkapi dengan skring di bawahnya atau fuse. Oke, kita kembali ke depan. Oke, yang mesin SMC yang saya ganti komponennya yang modif ini lumayan banyak, mulai dari dioda kaca hingga ke elko-elko sama transistor. Hanya tiga sih, tiga macam. Coba kita tengok mesinnya, itu dan ini TR drivernya saya taruh di sini. Coba kita tengok dari sini. Ini TR driver yang menuju ke Toshiba atau TR power, TR akhir yang di sini tempatnya, cuman saya ganti. Dan itu lagi, ini elko sama ini yang diganti, tiga macam. Itu karakternya. Coba kita
Jangan lupa like and subscribe di bawah sini, dan jangan lupa hidupkan lonceng notifikasinya biar kalian dapat mengetahui video-video terbaru dari saya. Oke, sebelumnya saya minta maaf, mohon maaf lahir dan batin karena ini masih lebaran, dan siapa tahu saya bikin video dan salah kata dari sebelum-sebelumnya. Saya mohon maaf lahir dan batin. Oke, sekian video kali ini tentang Jackson dan Jackson power rakitan yang baru saya rakit dengan trafo 10 ampere dan keluar tentunya 45 merek saya. Oke. Sekian video kali ini. Jangan lupa like and subscribe di sini, dan jangan lupa hidupkan lonceng notifikasinya biar kalian dapat mengetahui video-video terbaru dari saya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.